Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Fatub alaina taubatan tawsil li kulli haubatan wastur lana al-aurati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahta bi kulli suli. Fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil Mustafa Rasuli nahta bi kulli suli. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqo fa'imma nuriyannaka ba'dal ladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa'ilayna yurja'un. Walakad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maka bersabarlah wahai Muhammad. Sesungguhnya janji Allah menyiksa musuh-musuhmu itu adalah benar. Oleh itu kiranya kami perlihatkan kepadamu sebahagian dari azab yang kami janjikan kepada mereka. Ataupun kami wafatkanmu sebelum itu. Maka tetaplah mereka akan menerima balasan azab. Kerana kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Dan demi sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelummu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan perihalnya kepadamu. Dan ada pula di antaranya yang tidak kami ceritakan kepada kamu. Dan tidaklah harus bagi seorang rasul membawa sesuatu keterangan atau menunjukkan suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Maka janganlah diingkari apa yang dibawa oleh rasul. Kerana apabila datang perintah Allah, yakni menimpakan azab, diputuskan hukum dengan adil. Pada saat itulah rugilah orang-orang yang berpegang kepada perkara yang salah. Allah yang menjadikan binatang ternak bagi kamu. Sebahagian di antaranya untuk kamu menunggangnya. Dan sebahagian lagi untuk kamu makan. Dan kamu pula beroleh berbagai faedah pada binatang ternak itu. Dan supaya kamu dapat memenuhi sesuatu hajat yang ada dalam hati kamu dengan menggunakan binatang itu. Dan di atas binatang-binatang ternak itu serta di atas kapal-kapal kamu diangkut. Dan ia memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya dan kekuasaannya melalui rasul-rasulnya dan pada makhluk-makhluk yang dijadikannya. Maka di antara tanda-tanda kesempurnaan Allah, yang mana satu yang kamu ingkari? Selain dari itu, tidakkah mereka telah berjalan dan mengembara di muka bumi dengan itu? Tidakkah mereka memerhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu dari mereka, yang telah dibinasakan dengan sebab dosa-dosanya? Orang-orang itu lebih ramai dari mereka. Dan lebih dari mereka tentang kekuatan tenaga, tentang kesan-kesan usaha pembangunan di muka bumi. Dalam pada itu apa yang telah diusahakan oleh orang-orang itu tidak dapat menolongnya sedikit pun. Kerana pada masa mereka didatangi rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan untuk menyelamatkan mereka. Mereka mengejek-ngejeknya. Dan mereka bergembira dengan pengetahuan yang ada pada mereka yang mengenai keduniaan semata-mata. Dan dengan demikian mereka pun diliputi oleh azab yang mereka ejek-ejek dahulu. Maka tak kala mereka melihat azab kami, mereka berkata kami beriman kepada Allah semata-mata. Dan kami kufur engkar kepada benda-benda yang dengan sebabnya kami menjadi musyrik. Maka iman yang mereka katakan semasa melihat azab kami tidak berguna lagi kepada mereka. Yang demikian adalah menurut sunnatullah, undang-undang peraturan Allah yang telah berlaku kepada hamba-hambanya. Dan pada saat itulah rugilah orang-orang yang kufur ingkar. Kita berada pada ayat-ayat terakhir surah Ghafir. Atau dikenali dengan nama surah Al-Mu'min. Surah yang ke-40 pada juzuk. Surah yang ke-40 pada juzuk yang ke-24. Bermula ayat yang ke-77 sehinggalah ayat yang terakhir sekali. Yang ayat yang ke-85. Keseluruhan surah ini mengandungi dua fasal. Fasal yang pertama menjelaskan, menerangkan dalil-dalil kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang menandakan kewujudannya dan keesaan.
Dan fasa yang kedua dalam surah Ghafir ini kata ulama ialah amaran, ancaman, azab, malapetaka kepada orang yang mengingkari perintah Allah, mendustakan Rasulnya, menolak pengkhabaran dan yang berita ini bawa oleh para Nabi dan Rasul. Oh, mereka bukan sekadar diazab di hari akhirat kelak secara pasti, bukan diazab di dunia dengan kalah, dengan tertawan, dengan dihina. Maka ini janji Allah SWT. Ini dua fasa besar dalam surah Mukmin dan Ghafir yang kita baca. Kalau kita perhatikan daripada ayat pertama kita baca sampailah ayat ke-85, dia pasti berkisar pada dua benda ini sahaja, iaitu berkait dengan dalil-dalil kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kebijaksanaan Allah dalam ciptaan-ciptaannya, daripada ciptaan langit, bumi, malam, siang, ciptaan manusia, peringkat umur, muda, tengahan, sampai tua, sehinggalah kejadian nikmat-nikmat yang lain bagi menandakan kekuasaan Allah dan bagi menandakan pemurahnya Allah pada hamba-hambanya. Nikmat-nikmat yang berterusan, yang memberi manfaat. Dan yang kedua, amaran keras kepada yang mendustakan, yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mempercayai Rasul-Rasul, yang mendustakan mereka dan menolak berita, perintah yang dibawa oleh mereka. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan pada surah yang kita bacakan ini tentang dua kekuasaan yang Allah tunjukkan. Pertama, kekuasaan Allah pada setiap penciptaannya. Yang kedua, kekuasaan Allah pada mukjizat Rasul-Rasul yang dibawa. Mukjizat dan Rasul-Rasul, yang mukjizat yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Dua kuasa Allah. Kuasa pertama pada ciptaannya, itu kuasa Allah. Yang kedua, kuasa Allah yang Allah tunjukkan pada mukjizat Rasul. Dengan pelbagai bentuk mukjizat yang mengalahkan musuh. Sama ada mukjizat hujah, yakni Al-Quran yang diturunkan, atau mukjizat yang dikenai hissiyah, tenggelamnya Fir'aun, tenggelamnya Qarun, kalahnya musuh-musuh dengan mukjizat, turunnya malaikat dan lain-lain. Maka ini dua kekuasaan Allah. Baik, kita berada pada ayat-ayat terakhir. Ayat yang terakhir yang kita bacakan ini, perintah Allah supaya Rasulullah terus bersabar dalam menghadapi kerana pendustaan orang-orang kafir, bukan kejahatan-kejahatan mereka yang dilakukan kepada setiap orang beriman, dengan penyiksaan yang mereka lakukan, dengan menghalau orang beriman, bahkan membunuhnya. Maka Allah perintahkan Rasulullah supaya bersabar, kerana ini sunnatullah di dalam dakwah, misi sabar. Sebagaimana Allah utuskan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang banyak, semuanya melalui ujian getir masing-masing. Dan dalam masa sama ayat yang kita bacakan ini menerangkan bagaimana Allah akan berikan kemenangan. Kemenangan yang dilihat oleh Rasulullah di dunia. Dan kemenangan yang akan dilihat di hari akhirat kelak. Hukuman kepada orang kafir di dunia dan hukuman yang akan diperlihatkan pada hari akhirat kelak. Dan ayat yang kita bacakan juga kembali menerangkan nikmat-nikmat Allah berupa binatang-binatang ternakan yang dimakan dagingnya, yang diambil manfaat dari sudut kenderaannya dan hal-hal yang lain seperti bulunya, tanduknya sebagai perhiasan, sebagai khaimah, dan hajat-hajat yang ada dalam dada kamu, yang macam-macam hajat. Dan sebagaimana nikmat Allah, kenderaan di darat, iaitu unta, demikian juga kenderaan di laut, yang di kapal-kapal. Allah ilhamkan manusia untuk mencipta kapal-kapal yang berlayar, yang menjadi medium pengangkutan. Sebagaimana medium pengangkutan di darat itu namanya unta, atau dikenali sebagai safinatul barri, kapal darat. Unta ini dikenali sebagai kapal darat. Sebab ini binatang yang paling banyak boleh bawa beban. Dia boleh bawa 10 kali ganda daripada berat badan dia. Jadi kalau unta tu berat 200 kilo, dia boleh bawa sampai 2000 kilo. 10 kali ganda daripada badan, gagah dia. Kali itu dikenali sebagai safinatul as-sahra atau safinatul bahr, kapal daratan. Ada bebanang yang boleh dibawa banyak. Orang boleh naik, barang boleh letak, boleh bergerak beratus kilometer. Siang malam boleh bergerak tanpa henti, tak payah isi minyak. Isi minyak sekali je. Sekali je minum, dia boleh bergerak sampai sebulan. Mana ada kenderaan? Sehingga saya pernah cerita pada tuan-tuan, syarikat Range Rover. Cuba kaji unta ni bagaimana dia mampu bertahan lama untuk buat satu kenderaan yang isi minyak sekali mampu menetasi beribu kilometer padang pasir. Mereka buat kajian. Macam mana nak suruh? Dari sudut penggunaan tenaga. Sebab unta ni minum sekali, dia boleh gerak sebulan. Tak berhenti.
Bayangkan ajaibnya ciptaan Allah. Boleh bergerak pula padang pasir yang terkenal dengan lembut dan jelusnya. Macam mana tapak dia itu boleh pijak? Dan boleh juga membelah ribut padang pasir. Ribut pun tak ada apa. Kita kan kalau naik kereta hujan pun kena berhenti. Hujan kena berhenti, kata ribut. Ni unta ni tak ribut, tak payah berhenti. Straight jalan. Dengan ribut pasir. Maka matanya dibuka dalam keadaan satu, kelopaknya ditutup ataupun dia ada satu, dua kelopak. Satu yang kasar, satu yang nipis. Macam kita sebut visor. Kita naik motor kan, kita pakai visor. Hujan pun boleh jalan. Maka unta ni ada visor ni. Selain daripada kelopak mata, dia ada visor. Dia sampai dia boleh makan apa saja. Tengok, unta punya bibir besar mana. Dia boleh sumbat belakang. Dia sesuai untuk pergerakan perjalanan yang jauh. Sebab satu nikmat Allah. Sampai hari ni tuan-tuan tak ada yang mampu lawan kenderaan padang pasir bernama unta. Sampai hari ni. Kau cerita je padang pasir, terpaksa mereka gunakan unta. Sampai hari ni, tak ada kenderaan yang mampu bergerak dengan begitu lama. Apatah lagi menahan kepanasan. Kereta-kereta kan bila diheating, bila panas, letup enjin. Bila panas. Ni unta ni tahan panas. Dia tak ada stok apa-apa, tak ada. Dia boleh jalan, bergerak, siang, malam, tanpa berhenti. Tuang dia boleh tidur. Yang tuang dia boleh tidur atau unta bergerak sampai selamat. Mana ada kita naik kereta boleh tidur sampai selamat. Kalau dalam kuliah bolehlah tidur sampai selamat. Selamat Audinsyah. Tapi ini keajaiban. Yang Allah cerita, di samping Allah Ta'ala menerangkan nikmat lain yang kita tak boleh dustakan. Bukan daripada ciptaan kita. Dan penutupannya dalam ayat yang kita baca, Allah memberi ingat kepada orang kafir, silalah berjalan di muka bumi. Tengoklah umat yang telah dibinasakan. Mereka itu jauh lebih kuat, jauh lebih hebat, jauh lebih hebat pembangunan mereka. Jauh lebih kaya harta benda mereka, jauh lebih panjang umur mereka. Sebagaimana kita sebut dalam ayat-ayat bila Allah menyuruh kita memandang umat lain. Kerana setiap tahun umat yang berada sepanjang itu lebih lemah. Lebih pendek usianya. Lebih bergantung pada alat-alatannya. Umat dahulu, dia kuat dengan dirinya. Dia tak bergantung macam kita. Kita umat yang makin lemah, kita bergantung semua benda pada alat. Kalau tak ada alat, kita tak boleh buat apa. Tidur, tak ada kipas, tak ada tidur. Tak ada ekong, tak ada tidur. Orang dulu tak apa, dia tidur je. Kita tak ada kereta, tak boleh bergerak. Tu tak pergi masjid, tak ada kereta. Dia orang boleh bergerak je, jalan kaki, tak ada masalah. Dia tak bergantung pada alat. Dia dapat bina bangunan besar tanpa pergantungan pada alat. Kita tak ada tukur, dah tak ketuk dah paku. Tak ada tukur, tak boleh buat apa. Tak ada telefon pun dah tak boleh buat apa. Mereka, bila umat dahulu mereka kuat, mereka tak bergantung pada alat macam kita. Kita umat yang makin lemah. Kita makin kuat bergantung pada benda lain. Bergantung pada spek mata, tak ada spek, jadi buta dah kita merabur dah. OKU lah kita. Bergantung. Buang spek habis, tak nampak semua. Nampak muka sama macam suami dia belaka kalau buka kat spek. Dah kelabu. Buka nampak macam bini dia belaka. Kita ni bergantung. Mana ada orang dulu pakai spek? Kita umat makin lemah. Umur makin pendek. Mereka umat yang umur panjang 100 tahun. Allah suruh kita lihat umat dulu. Umat dulu bagaimana hebat mereka. Tapi dek mereka mendustakan Allah dan Rasul. Mereka dimusnahkan. Tentu Allah beri jawapan kepada persoalan yang ditanya oleh semua manusia. Bagaimana umat dulu dimusnahkan? Kerana mereka derhaka pada perintah Allah. Itu je jawapannya. Umat-umat dunia hebat-hebat. Macam mana mereka boleh musnah semua? Sebab mereka dah tak tinggal keturunan. Dia tak tinggal keturunan. Macam kita Melayu ni tinggal keturunan. Mereka tak tinggal lagi keturunan Samud tak tinggal lagi keturunan Samud. Kaum Nabi Lut tak tinggal lagi keturunan kaum Nabi Lut. Tak ada keturunan. Kerana Allah musnahkan mereka semua. Di sebalik kekuatan mereka ada, kekayaan mereka ada, umur yang panjang, segala prasarana, tamadun yang mereka bina, sehingga kesan-kesannya kita dapat lihat hari ini. Kalau kita bina, kalau kita beza atau bandingkan, yang kita buat hari ini mungkin tak tahan lama. Mereka buat tahan beribu tahun. Beribu tahun tahan. Kita kalau buat sesuatu tak tahan lama. Mana tahan? Itu kita tukar je. Buat telefon, lepas 5 tahun dah tak digunakan telefon tu. Tukar telefon baru. Paksa update. Buat kereta, lepas 10 tahun kereta tu dah tak diguna. Adalah penyakit dia. Adalah sebahagian boleh guna tapi purata tak guna lah. Dia setengah-setengah negara buat undang-undang 10 tahun je kenderaan. Lepas tu tak diguna. Sebab kalau guna menyusahkan jalan raya. Kena diharamkan kereta lebih 10 tahun. Itu kelemahan manusia ni. Mereka bila buat sesuatu, 100 tahun. 1000 tahun. Sampai kita yang datang belakang ni pun dapat tengok benda yang mereka tinggalkan.
Boleh dapat tengok lagi tembikar, tembikar yang mereka buat. Pasu mereka buat. Sampai hari ni kita beli pasu haitang hilang dah, tak ada. Pasal apa? Beli raya lepas. Anak tepuh sikit jatuh pecah habis. Mereka punya tembikar ni beribu tahun apa? Tembikar. Tempat letak makanan siang-siang. Petikai batang ilmu yang Allah beri pada mereka. Tapi kenapa mereka musnah? Ilmu tu tak beri manfaat. Kerana mereka dustakan Allah. Jadi orang hari ni jangan action, jangan belagak sangat. Ilmu kamu tak seberapa. Jangan cuba menolak agama Allah. Kononnya kamu lebih tahu hal ilmu berbanding Allah. Atau kamu rasa bangga dengan ilmu cerdik dunia. Tentang setakat mana kita cerdik dunia. Lalu cuba menolak agama Allah. Menolak adanya azab kubur. Menolak adanya kiamat. Menolaknya adanya hari perhitungan. Cerdik tak ke mana kita? Cerdik kita tu apakah bermanfaat ketika mendatangnya malakul maut? Boleh tak lari daripada malakul maut dengan ilmu cerdik kita? Lari. Sebagaimana kita lari daripada orang? Tak boleh lari. Manusia dengan kebijaksanaan mereka bangga. Tapi bila datang kematian, seorang pun tak lari. Qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum. Katakanlah mati yang kamu cuba lari, dia datang jumpa kamu. Guna macam-macam ilmu nak lari daripada mati. Ilmu daya, ilmu kesihatan, cara pernafasan, petua, ayak, jampi, selapa. Gunalah dia sampai waktu mati. Tak ada suatu ilmu pun dapat tolak. Demikian juga berdatang musibah Allah, banjir. Gunalah ilmu apa pun. Buat ni pusat kaji cuaca. Dia cuma beritahu banjir, tak boleh buat apa. Dia cuma beritahu hujan dia, tapi dia tak boleh buat apa. Binalah battalion tentera sehebat mana pun. Datang gempa bumi, satu pun tak boleh sekat. Dengan segala senjata boleh sekat gempa bumi. Akhirnya biar je mati. Datang taufan, biar je mati. Tak boleh buat apa. Begitu lemahnya ilmu manusia. Bagaimana mereka nak tolak azab kubur dan sebagainya. Maka ini sinopsis kepada penafsiran umum. Bagi kita lihat ayat satu persatu. Fasbir, maka bersabarlah wahai Muhammad. Inna wa'adallahi haq. Janji Allah untuk membinasakan orang kafir itu benar. Di dunia dan di akhirat. Ini janji Allah. Orang kafir tak akan menang. Tentu percayalah. Kalau kita rasa macam ni, macam tak nampak pun sah. Baik, lihat sejarah silam. Lihat sejarah. Daripada zaman Nabi Nuh AS. Bermula penentangan orang pada agama Allah. Mana orang kafir berjaya? Hancur semua. Dengan datang banjir. Lihat kaum Samud. Bukan lihat bagaimana musyrikin Mekah. Last kali apa jadi pada mereka? Kalah perang Badar. Kalah semua peperangan, Mekah pun kalah. Islam mengambil Mekah. Islam menguasai seluruh dunia. Bahkan ketika mana jatuhnya kerajaan Uthmani, hampir 2/3 dunia di bawah kerajaan Islam. Dan janji itu akan berulang. Mungkin kita dalam hampir 100 tahun ni kita tengok penguasaan orang kafir. Mengambil kira tarikh kejatuhan kerajaan Islam, Uthmani 1923. Anda kata secara rasmi 1924. Tak rasmi 1923. Kita kan ada benda rasmi, ada benda tak rasmi. 23 dah jatuh. Sultan sudah pun dibuang negeri. 24 secara rasmi. Mustamad Atamakamak Tatuk mengisyorkan kerajaan. Tanpa khilafah. Kalau kita ambil kira daripada 24, kita lebih kurang hari ini 99 tahun. Kalau kita ambil 23, 100 tahun. 100 tahun ni je orang kafir naik. Tapi mereka akan kembali jatuh. Ini janji Allah. Sebagai Allah sebut, inna wa'adallahu haq, janji Allah itu benar. Islam akan naik. Yang bersama Islam akan untung. Dunia akhirat dia akan untung. Orang yang buta sejarah, tak baca Quran, dia ingat dengan sebab dia hari ini berkuasa, geng-geng LGBT pun tunjuk. Action dia tunjuk, act dia. Dia ingat dia akan, dia ingat kuat dan takkan dikalahkan. Mereka akan dikalahkan. Pada penyembah berhalanya tunjuk sombong pada orang Islam. Mereka akan dikalahkan. Sampai waktunya. Kerana umat Islam, bila mana mereka dibuli dan ditindas, mereka makin kuat. Sebagainya kita tengok, bila Yahudi tekan orang Islam Filastin, orang Filastin makin kuat. Makin tersusun tentera mereka. Makin canggih pengurusan mereka. Makin hebat organisasi mereka. Semua negara Islam, kalau tuan-tuan tengok, yang kita dah cerita, setiap kali mereka langgar negara Islam, negara Islam tu akan dimiliki semula. Kita dalam Melayu 400 tahun kena jajah. Seologi macam mustahil lah kita ni akan kembali semula. Kembali semula. Sebab ini negara Islam. Portugis ambil, Belanda ambil.
Inggeris ambil, Jepun ambil, Inggeris ambil balik. Last kali terpaksa sebab. Sama juga negara Algeria, Perancis ambil. Last kali terpaksa sebab. Dan ini kerajaan Algeria memfailkan Sabah. Supaya apa ni, menara dia yang terkenal, yang terkenal di Perancis, dikembalikan sebab besi itu semua besi daripada Algeria. Failkan di makam. Pulangkan balik besi kami. Dia bina menara Eiffel Tower tadi untuk tunjuk kesombongannya mengalahkan negara Islam Algeria. Maka dia ambil besi-besi. Semua dari Algeria. Tak ada satu pun dari Perancis. Bina menara ni. Kita ambil gambar je, tak tahu sejarah. Ni menara daripada besi negara umat Islam. Kerajaan Algeria memfailkan Samad di mahkamah antarabangsa. Besi ni hantar balik. Jadi ini kan kalau orang pergi Perancis ni tempat dia. Kan kalau siap-siap negara dia ada landmark dia, dia ada. Dia punya kebanggaan. Kebanggaan pun dia ambil daripada besi orang Islam. Dia berbangga dengan benda yang bukan milik dia. Dia berbangga dengan apa yang merupakan milik umat Islam. Orang Islam nak balik. Ini contoh. Islam ke mana? Ini janji Allah dalam Quran. Dalam sunnah Rasulullah SAW. Sebab itu orang Islam kena kuat. Sentiasa kuat semangat. Kata Allah lagi. Fa'imma sama ada. Nuriyannaka kami tunjukkan kepada kamu wahai Muhammad. Ba'dal ladhi na'idum. Sebahagian yang kami janjikan kepada mereka dengan kebinasaan di dunia. Au natawaffayannaka. Atau kami matikan kamu dulu wahai Muhammad. Kamu tak sempat tengok mereka binasa. Kami sebagaimana Rom dan Parsi. Rasulullah tak sempat tengok Rom Parsi jatuh. Nabi Allah matikan dulu. Tapi sebahagian kekalangan kafir Nabi tengok. Badannya, khandaknya dan semua perang-perang. Nabi tengok kalau. Nabi tengok pembukaan kota muka. Nabi tengok bagaimana Islam tersebar di semenanjung tanah Arab dan tidak ada lagi penyembah berhala di semenanjung tanah Arab. Sehingga Rasulullah menyatakan, La yashtami' dinani fi jazilatil Arab. Tidak akan lagi berhimpun dua agama di semenanjung tanah Arab. Tak akan lagi. Yang ada semenanjung tanah Arab cuma Islam. Tak akan ada agama lain. Ini janji Nabi SAW. Langsung melihat benda itu. Di semenanjung tanah Arab, baik Mekah, baik Madinah, baik Taif, baik Riyadh, baik Khuba, baik Yambu, baik semua kawasan namanya Jaziratul Arab, yang hari ini namanya Saudi, nisbah pada keluarga Saud. Dulu namanya Jaziratul Arab. Semenanjung tanah Arab. Dulu nama dia atau disebut Jazirah. Dia tiada satu pun penyembah berhala lagi. Tak ada. Ataupun kata Allah, kami matikan, kami wafatkan dulu wahai Muhammad. Namun janji kami tak berubah. Kami akan binasakan kamu. Kata Allah, fa'ilaina yurja'un. Kerana mereka bukan sekadar azab di dunia. Sebahagian kamu tengok atau tak tengok, akhirat kelak mereka akan dikembalikan pada kami untuk diazab dengan azab yang lebih dahsyat. Walaqad arsalna, sesungguhnya kami telah utuskan rusulan, pelbagai rasul, banyak rasul. Min qablika, sebelummu wahai Muhammad. Minhum, di kalangan mereka. Man qasasna alaik, kami cerita kepada kamu dalam Quran. Yang 25 rasul kami cerita dalam Quran. Wa minhum, di kalangan mereka pula. Man lam naqsus alaik, kami tak cerita pada Muhammad. Tapi natijah sama, cerita sama. Apa dia cerita dia? Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Setiap kali mereka datang, mereka didustakan oleh kaum mereka. Lalu kaum mereka mencabar supaya bawa mukjizat kebenaran rasul. Dan Allah Taala telah menetapkan mukjizat tidak boleh dibawa oleh rasul mereka dengan izin Allah. Sebab kalau mukjizat itu boleh dibawa oleh rasul sesuka hati, maka ia datang daripada rasul, bukan datang dari Allah. Ia datang daripada Allah, mukjizat ini. Semua pada Nabi dan Rasul waktu dicabar tunjuk mukjizat, waktu nak tunjuk mukjizat tidak boleh melakukannya melainkan dengan izin Allah. Kemudian kata Allah Taala, fa iza jaa amrulllah, bila datang ketetapan Allah akan kebinasaan mereka, qudiya bil haq, maka diputuskan hukuman mereka. Wa khasira hunalikal mubtilun, maka rugilah orang-orang yang berpegang dengan ajaran yang batil. Disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Dzar, katanya, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa bilangan Nabi? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, 124,000 orang. Dan rasul di kalangan mereka ialah 315 orang. Jumlah yang ramai. Dalam satu riwayat 313 dan riwayat Ahmad ini 315. Rasul. Jamman ghafira, jumlah yang ramai. Akhirnya jumlah Nabi dan jumlah rasul.
Yang Allah sebut dalam Quran 25 rasul. Itu sepakat para ulama. Yang tak disebut lagi daripada 315 dan daripada 124,000 kalangan nabi ni pun tak disebut. Tapi ceritanya sama. Mereka membawa kebenaran daripada Allah dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Mereka ditolak oleh kaum mereka dan kaum mereka dibinasakan. Kemudian surah Allah menyebut tentang mihnah rasul, mihnah perjuangan dan janji Allah. Tapi setiap ujian maka akan datang. Kadar ujian Allah, kadar itulah besarnya kemenangan Allah. Kadar umat Islam diuji hari ini. Dan kita hari ini sepakat. Umat yang paling banyak diuji atas dunia umat Islam. Baik kena label. Mana umat lain kena label? Umat Islam yang digelar pengganas ni. Digelar sebagai takallufnya. Ketinggalan zaman. Bukan gelar rata orang kapir jentak sama-sama orang Islam pun letak. Orang Islam yang sokong ke arah berfikir cara orang kapir. Yang berpendidikan orientalis. Berpendidikan sekular. Ni ulama-ulama yang berjuang Islam, dia kata ulama jahat pula tu. Kenapa dia nak jauhkan orang dari ulama? Walau yang jahatnya dia. Ulama-ulama yang perjuangkan kebenaran, perjuangkan hukum hakam, ini dia kata ini jahat. Kerana mereka berfikir cara pemikiran sekular. Dan mereka cuba berjuang dengan memisahkan agama. Jangan cerita buat agama. Susah kita nanti. Jangan cerita buat hukum hakam. Nak merintah macam mana? Ini dua kali lima dengan puak-puak ni. Cara berfikir. Maka Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan pada orang Islam yang memperjuangkan Islam dengan sebenar. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang mihnah perjuangan, Allah kembali menyebut nikmat Allah supaya manusia. Kalau kita bila kita bertemu dengan orang yang kita pernah tolong dia, bantu dia, lalu dia pun buat jahat, kita akan sebut selalu nikmat yang kita bagi pada dia. Ingat dulu saya tolong awak. Ingat dulu waktu awak tak ada duit, saya bantu awak. Ingat dulu waktu awak susah nak tenggelam, kita orang selamatkan awak. Kita sebut tadi supaya dia ingat balik, dia patut malu. Allah sebut nikmat-nikmat Allah kepada hamba-Nya supaya hamba ni malu nak kufur pada Allah. Kalaupun akalnya tak berfungsi, paling kurang ada emosinya malu. Kita kan manusia. Sekalipun kita misal kata tak nak terima dia, tapi kerana ada malu tadi kita pun segan juga. Sekalipun kita tak nak sokong dia, katakan. Dengan apa yang dibawa kebenaran. Tapi kita tahu dia orang baik, kita pun segan juga. Maka Allah menyebut nikmat-nikmat ini supaya manusia segan. Kata Allah, Allahul ladzi ja'ala lakumul an'am, dan dia Allah yang menjadikan bagi kamu binatang ternakan. An'am, binatang yang kamu ternak. Allah tak sebut binatang-binatang dalam hutang tu. Singa, rimau, gajah itu tak dapat diambil manfaat oleh manusia. Allah sebut binatang yang manusia boleh bela, boleh ternak. Ini yang dapat manusia dapat manfaat. Litarkabu minha, untuk kamu menunggang sebahagian binatang tadi yang berupa kudanya, untanya. Wa minha ta'kulun, dan di antara binatang itu kamu boleh makan daging dia. Kamu boleh minum susu. Baik, Allah sebut fungsi utama binatang. Apa dia? Untuk dikendarai, untuk ditunggang dan juga untuk dimakan. Kemudian Allah menyebut walakum fiha, bahkan bagi kamu pada binatang-binatang ternakan yang kami jadikan buat kamu itu manafi', ada manfaat lain. Bulunya, kukunya, kulitnya banyak. Tahinya boleh buat baju. Kulitnya kamu boleh buat macam-macam perhiasan, perabot. Boleh buat kucing kereta, boleh buat kucing kat rumah, boleh jadikan bekas air, kirbah. Daripada kulit tadi, boleh buat baju, boleh buat selimut kulit, boleh buat macam-macam daripada kulit tadi. Suatu yang kamu hajati. Walitabluu 'alaiha hajatan, dan daripada binatang ternakan ni apa saja hajat yang ada dalam dada kamu. Fi sudurikum, maksudnya kreativiti itu akan terus wujud. Kita tengok binatang ternakan. Kalau kita tengok perkembangan binatang ternakan, bagaimana manusia mengambil manfaat daripada ini. Dia setiap tahun atau setiap waktu pasti ada satu benda baru kita jumpa manfaat pada binatang. Dari sudut perubatan, menggunakan sel-sel tertentu binatang untuk tujuan kesihatan. Macam saya difahamkan, ada satu suntikan diambil daripada sel binatang biri-biri. Bertujuan untuk mengembalikan tenaga muda. Tenaga muda, orang tu macam dah tua. Kita kan bila masuk umur 40, fokus kita dah lemah. Kalau naik kereta pun macam cepat hilang. Boleh ngantuk. Masuk 40, 50. Kita nak ada balik. Dari satu suntikan,
Bila ada seorang tanya saya fatwa apa hukumnya. Fatwa tersebut dalam ini cerita lama. Kan? Saya nak cerita bagaimana perkembangan pada binatang ternakan. Dia bila disuntik, dia rasa macam muda balik. Dia rasa kuat, bertenaga. Kalau naik kenderaan tu, dia boleh fokus. Ha, ni macam kena suntik lagi lah ni. Biar bertenaga sikit. Ha, ini dari sudut manfaat. Dan mereka kaji lagi. Ada lagi. Banyak. Ni Allah sebut. Untuk kamu mendapat hajat yang ada dalam dada kamu, diri kamu. Yang kreativiti tu ada. Yang selama ni kita tengok binatang makan susu. Makan dagingnya susunya. Tiba-tiba rupanya banyak lagi benda lain. Kukunya, tanduknya, kepalanya, lemaknya, darahnya. Banyak. Kita pun tak erti dah nak analisis. Banyak sangat. Dia manfaat untuk manusia. Lepas tu kalau manusia fokus daripada binatang ternakan, mereka dah kaya semua ni. Daripada tu bagaimana berbagai sumber pekerjaan dan rezeki muncul. Daripada seekor binatang ternakan. Macam-macam semua. Sumber temusunya, sumber dagingnya, sumber perhiasannya, pengangkutannya. Dan juga untuk hal-hal lain. Bila saya tanya ada seorang hamba Allah. Dia ni, apa nama ni? Pengusaha kereta lembu di Melaka. Pengusaha kereta lembu. Dia ni kat datang pahlawan Melaka. Tuan-tuan perasan. Ada kereta lembu naik. Saya tanya ni owner dia. Arwah dia, Pak Do. Dia start boleh buat duit kat lembu ni. Dia pakai lembu Brahma. Lembu besar. Lembu biasa tak boleh. Itu kalau letak kereta atas belakang ni, mati lembu. Dia tak kuat. Ni jenis lembu Brahma khas. Yang bila letak tu, berapa ratus kilo dia punya kereta lembu tu letak atas belakang, dia kuat. Dia bela khas. Saya pergi rumah dia tengok lembu. Tengok kekuatan lembu. Tanya ni berapa satu kereta kecil? Ni kecil isap RM40,000. Ini RM80,000. Sekali jual gembar. Saya kata berapa sen dapat? Letak kat datang apa lawan. Saat kita sekali round ni RM700. RM700. Seorang RM10. So, kali boleh naik 20 orang ke, boleh naik 10 orang ke seorang. RM10 kadang RM50. Satu trip kadang-kadang RM300-400-700. Boleh buat duit. Tu binatang tu nak kan? Macam mana fungsi-fungsi dia? Tu bila cerita orang yang tak kenal lembu, buat pameran lembu, tunjuk lembu. Tak dapat duit lagi. Tak kenal kambing. Tu ada kat Kulai tu ada. Kulai ke keluar? Keluar. Yang kita pergi farm dia tu, tunjuk kambing, tunjuk lembu, tunjuk ayam. Siapa yang tak kenal ayam? Tapi saya tak masuklah sebab saya dah kenal. Kita tumpang tandas dia. Tuan-tuan pergi kat keluar, tu ada satu farm. Dia tunjuk binatang yang mungkin dia khususnya orang Singapura lah banyak pergi. Sebab mereka tak jumpa banyak kambing macam kita. Anak-anak kita dia tak biasa tengok. Nanti jumpa kambing, jumpa anjing pun dia terkambing. Tak biasa tengok. Mungkin tak usai. Dia pun buat farm orang bandar tengok ayam. Ayam Belanda. Itu semua kita tengok kat kampung. Ini bagaimana manfaat dia. Banyak. Kemudian kata Allah. Wa alaiha dan atas kenderaan. Ternak, atas ternakan tadi kamu menunggangnya. Wa alal fulki dan kapal-kapal di laut juga kamu menunggangnya. Dan membawa barang. Allah menyebut dua kenderaan yang penting. Di darat dan di air. Baik, kenapa Allah tak sebut di udara? Kenapa tak sebut? Sebut darat, sebut air. Sebab itu yang dicapai oleh akal manusia waktu itu. Dalam ayat yang Allah sebut, dan Allah ciptakan apa yang kamu tak tahu. Kenapa Allah tak sebut kapal terbang? Tentang kita cerita kapal terbang ni bila berlaku? Sudah kapal terbang. Pada era 1900. Barulah ada kita katakan berapa orang cuba reka kapal terbang sehingga berjaya. Al-Quran cerita kenderaan yang dominan pada manusia. Yang dicapai oleh orang miskin dan orang kaya. Dengan mudah. Dan manfaat yang besar. Tuan-tuan, andai kata kita tolak teori kapal terbang. Untuk kita katakan kapal terbang ini terhad penerbangannya. Terhad bebanannya. Berbanding kapal-kapal laut, berbanding kenderaan di darat. Dan kalau sekiranya kemalangan lagi tu habis semua. Berbanding di darat dan juga berbanding di laut. Berarti kalau kita nak compare, memang jauh lebih murah daratan berbanding udara. Jauh lebih baik keselamatan dan sebagainya. Tapi kita katakan udara tak disebut kerana masa tu belum ada, maka Allah tak akan cakap benda yang tak akan sampai pada akal manusia dalam kenderaan. Kerana Allah nak menyebut nikmat yang mereka kena faham. Kemudian kata Allah, wa yuriikum, Allah tunjukkan pada kamu ayati, tanda-tanda kekuasaan Allah. Fa ayya ayatillahi tunkirun, tanda-tanda kekuasaan Allah mana yang kamu cuba ingkar? Nikmat mana yang kamu cuba ingkar?
Maka Allah pun menyebut. Gini kata Allah. Afalam yasiru fil, tidakkah kamu mau berjalan di muka bumi? Fayanzuru, dan kamu lihat dan kamu kaji. Kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, bagaimana kemusnahan setiap kaum? Allah suruh kita buka ufuk pemikiran. Baik, kaum-kaum dulu yang kita tahu dia wujud, macam mana mereka binasa? Tetapi bila mereka kaji tamadun Indus di India, ini bandar Harappa atau Mohenjo-Daro, dua. Mereka buat kajian bagaimana bandar ini yang canggih. Sistem itu, sistem itu, bahkan mereka ada sistem kumbang yang baik, sistem perbalikan yang baik. Tapi hasil kajian mereka, bandar ini hancur disebabkan banjir. Banjir kerana sistem pemparitan tiba-tiba stop. Menyebabkan habis tenggelam. Padahal dia dah ada bagus. Macam kita lah, kita ada smart tunnel ataupun kita ada terowong smart. Kan masa mula bina kan, kita kata ini mengelakkan banjir, bla bla. Tiba buat, maka kita buat banjir. Tak payah jawab lah. Akhirnya kita pun jawab lain pula. Sebenarnya untuk alih sikit lah air yang begitu. Artinya kadang-kadang kita cuba buat satu tamadun, kononnya nak selamatkan diri. Macam tuan-tuan buat handmade lah, buat handmade. Nanti aksiden tak pecah kepala, pecah juga kepala. Putus. Bukan kata pecah, putus terus. Maksudnya, sekali bukan kita kata jangan pakai handmade. Maksud saya, ke mana maksud berfikir. Buat semua langkah keselamatan. Namun bila datang bala Allah, semua tu tak beri manfaat. Ke mana kita ambil semua langkah keselamatan. Kita guna semua ubat untuk sembuh penyakit. Tapi waktu mana Allah kehendaki, ubat apa pun kita makan tak sembuh. Dulu demam sikit makan Panadol baik. Sekarang demam, makan pun tak baik-baik. Tak tahu Ustaz macam mana. Akhirnya tukar. Daripada Panadol, air tawar pula. Jampi sikit. Baik pula dengan air tawar. Ha, lain kali demam, minta air tawar. Lepas tu, pun tak kebuah juga. Tukar ubat lain pula. Di semua sistem keselamatan itu, Allah tak jadikan dia berfungsi 100%. Kita tengok mana-mana sistem kapal terbang ke kapal. Dia semua ada sistem keselamatan tu. Ada bot kecil untuk menyelamat. Tiba-tiba berlaku kemalangan, bot kecil tu tenggelam. Habis. Tak ada sistem keselamatan. Kita kadang-kadang merancang ekonomi. Saya ada simpan duit bank. Takut-takut emergency. Simpan duit bank. Simpan kat KDSP. Simpan. Bila berlaku simpan. Semua ni hilang belakang sekali. Yang kita kata duit simpan emergency. Habis jadi emergency belakang. Habis rosak. Demikian cerita umat dahulu. Hebatlah ni sistem perbaritan. Akhirnya sistem tu rosak. Macam kita ceritalah orang pandai berenang. Last kali mati lemas. Orang yang pandai kayak, last kali mati kayak dia. Ada dua orang juara Olimpik. Dia ni mana-mana sungai yang agak ganas, ekstrim, dia akan pergi berkayak. Akhirnya pilih satu sungai di China, Yangtze. Pergi. Nak tengok dia, dia juara Olimpik, tak kayak. Dia ni tenggelam pusing balik, tenggelam pusing balik. Kalau kita tenggelam tak pusing lah. Hebat dia tenggelam pusing, tenggelam pusing. Bijak. Kayak dia pun kayak mahal. Bukan kayak yang kita beli tu RM100 kat Shopee tu. Yang kayak mahal ni. Yang sewa RM5 3 jam tu. Akhirnya dia berkayak. Dengan kehebatan dia, tenggelam tak tiba-tiba mati. Dan tak jumpa dia. Kawan dia balik seorang. Nah, ini cerita bagaimana hebat kita boleh mati dengan hebat tu. Mati dengan hebat tu. Bagaimana orang tak hebat lagi lah boleh mati cepat. Jadi Allah cerita dia kaum dulu, mereka dah ambil semua langkah keselamatan. Mereka bina bangunan mereka daripada batu yang kukuh. Tapi bila datang taufan, hancur semua tu. Mereka bina binaan mereka dengan begitu besar dan kuat. Kita baca kisah Iram, bandar Iram. Yang Allah cerita, Iram Mazatil Imad. Negara yang membina tiang-tiang yang begitu besar. Tapi tiang tu beruntung. Tiang tu boleh runtuh. Bayangkan sebesar-besar tiang. Boleh hancur. Datang gempa bumi hancur semua. Mati. Kemudian kata Allah, kanu mereka ini aktsara minhum, kebanyakan mereka itu lebih kaya. Wa asyadda quwwah, lebih kuat. Wa asaran, lebih hebat dari sudut kemajuan. Fill out, di muka bumi. Fama aghna anhum, tapi tidak dapat menolong mereka. Makan yaksibun, apa yang telah mereka usahakan. Maksudnya, harta mereka tak boleh tolong, kekuatan mereka tak boleh tolong, tamadun mereka, atau hari ini kita nama teknologi mereka tak boleh tolong. Teknologi yang ada pun tak boleh tolong. Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinah, bila datang kepada mereka rasul-rasul kami membawa hujah, membawa mukjizat, farihu bima indahum, mereka berbangga dengan ilmu mereka untuk menolak rasul. Macam inilah tuan-tuan.
Ada orang rasa dia cerdik nak tolak Islam, cerdik, dia bijak. Maka dia kata, apa salah saya nak buat ni, nak buat tu, dia rasa dia cerdik. Apa masalah riba ni? Apa masalah zina ni, kau suka sama suka. Dia rasa dia cerdik dengan ilmu dia tu. Yang Allah larang ni, dia rasa cerdik. Allah suruh dia pakai tudung, tutup aurat. Apa masalah saya tak pakai aurat, tak tutup aurat? Masalah apa? Masuk mengaka ke saya? Maka seolah dia mencabar. Dengan ilmu dia ada. Kononnya dia boleh menghujahi ulama-ulama. Menghujahi dalil-dalil Quran. Yang penting hati kita baik. Ha, tu ayat dia. Kita tak puasa, tak semayang hati baik. Ni kalau semayang puasa hati tak baik buat apa? Dia pula marah kita. Dia macam orang mencuri, kita tangkap. Dia marah kita pula tangkap dia. Padahal dia mencuri. Dia buat maksiat, dia buat segala melanggar segala perintah Allah. Dia pula nak tunjuk dia lebih faham kamu. Dia tak mengaji bahasa Arab, dia tak mengaji Quran. Dia pula kata, ni apa ulama' tak pandai. Dia pula kata, gitu ulama' tak pandai. Habis awak pandai apa? Dia bahasa Arab butuh roh. Quran pun tak reti. Sunnah Nabi pun tak reti. Tapi dengan dia mudah, dia kata, ni tak pandai ulama' ni. Ulama' ni tak macam ulama' dulu. Macam dia tahu sangat. Ini perangai orang ini. Sebagaimana dulu, mereka berbangga dengan ilmu mereka ada untuk menolak Rasul-Rasul. Lalu mereka kata, kenapa pula kamu datang bawa menyalahi nenek moyang kita? Apakah kamu rasa nenek moyang, kamu lebih cerdik daripada nenek moyang kami? Tradisi kami, duk bujak. Dia berbangga dengan ilmu yang dia ada dalam menolak ilmu para nabi yang merupakan daripada wahyu. Wahaqabihim makanu bihi yastahzi'un. Dan mereka mempersenda-sendakan apa yang datang pada mereka. Bila neraka persendakan, tak apalah. Saya masuk neraka pun saya tak kisah. Mayat dia. Saya dalam kubur kena seksa. Buat apa masalah? Saya bukan kamu. Kubur asing-asing. Dia persendakan. Falamma ra'au ba'sana, tapi bila mana mereka benar-benar melihat azab kami. Ha, ni cakap sebelum tengok. Bila betul-betul tengok azab kami. Qalu amanna. Mereka kata kami beriman. Billahi wahda, dengan Allah yang esa, kami tak sekutukan Allah. Kami tak sembah lain pada Allah. Wa kafarna bima kunna bihi musyriki. Kami yang dulu kami tak percaya sebenarnya. Kami beriman. Falam yaku yang fa'uhu. Tapi tidak beri manfaat kepada mereka. Imanum, iman mereka pada waktu itu. Tentang bila seorang beriman ketika mana melihat malakul maut, maka tidak digunakan, tidak berguna iman. Seorang bila mana cuba beriman dan bertaubat ketika nyawa berada di tenggorokan, maka tidak diterima. Dalam hadis, innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan terima taubat selagi mana nyawa tak ada di hangpa. Dan selagi mana orang ni dia tak tengok malaikat maut. Waktu tengok malaikat maut, lalu berkata, saya percaya, saya beriman. Bagaimana cerita Fir'aun dan sekutunya seumpama dengannya, kata Allah, falam yaku yang fa'uhum imanuhum, tidak beri manfaat pada mereka. Iman mereka, lamma ra'u ba'sana, waktu mereka melihat azab kami datang pada mereka. Sunnatullah, inilah peraturan Allah. Allati qad khalat fi ibadih, yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya. Itu apa dia yang Allah tetapkan? Iman tak akan diterima waktu melihat azab. Waktu melihat kematian. Waktu nyawa ditenggorokkan. Waktu melihat neraka. Waktu kiamat baru nak beriman, kami percaya. Baru Allah cerita dalam Al-Quran tentang perangai mereka. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukim. Kalau kamu tengok orang-orang yang kafir dahulu di dunia, mereka menundukkan kepala dengan penuh kehinaan. Lalu mereka berkata, kami dengar, kami lihat, kami percaya, kami yakin. Sekarang kami beriman, pulangkan kami ke dunia. Kata Allah, tak ada dah. Tak ada. Kali itu bukan waktunya. Waktu datang azab adalah waktu di mana tak diterima lagi sebarang penyesalan atau sebarang keimanan. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan di sana. Apa maksud di sana? Ada dua makna. Pertama, di hari akhir. Kelak. Maka tidak akan berguna orang-orang kafir. Yang kedua, ketika mana datangnya azab kami. Datang azab kami, kekufuran kamu tak berguna. Tuan-tuan tengoklah orang. Kalau kita tengok dengan lebih muhasabah dekat dengan kita. Orang kalau kaya ada kuasa, dia datang je malakul maut, guna tak benda itu semua? Secara manfaat tu pun tak berguna. Apa lagi manfaat dari sudut imannya? Lagi tak guna. Kita cerita, kalau kita dekat mati, harta kita yang melambak-lambak tu, guna tak? Kita cerita kalau kita dekat mati, keluarga kita yang ramai tu, guna tak? Apatah lagi orang yang kufur pada Allah, lagi tak guna.
lagi tak guna. Maka Allah ingatkan kita. Yang berguna ialah keimanan pada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mengikut perintah Allah SWT tanpa sebarang keraguan. Dengan penuh keyakinan. Dan di sana orang-orang yang kufur, yang tak yakin, yang syak pada perintah Allah akan rugi dengan melihat azab dan juga ancaman besar Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.